Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Tari Mentari, pembawa acara TV yang sangat hot sekali. Berita hot hari ini adalah sebuah anjing hilang yang bernama Talking Band dan katanya sudah ditahan oleh SCP. Stop it. Anjing yang lucu imut berkisah kelam ini katanya sudah dibuatkan game oleh SCP itu yang bernama game Talking Band. Seriously. Namun berita ini masih sangat misteri karena SCP-nya belum menampakkan diri ke permukaan. Kabarnya berita ini sangat membuat shock para fans-fans Talking Band di luar sana, terlebihnya salah satu YouTuber yang ternama adalah Tari Mentari. Dan agar kalian tidak penasaran, kalian diharuskan menonton channelnya Tari Mentari. Sekian berita panas hari ini, salam seribu umat. Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Nah, aku tahu nih guys kenapa kalian lagi nonton videonya Tari Mentari, karena kalian udah denger kan berita tentang Talking Band yang katanya itu adalah anjing yang sedang disekap oleh SCP. Get some help. Katanya guys, setelah si Ben menelpon manusia, dia itu langsung disiksa sama SCP-nya. Ih, kasihan banget ya si Ben, dan ini sangat misterius sekali guys. Oh iya, udah kasihkan ngomong sampai lupa tanyain kabar kalian. Gimana nih guys, kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan bahagia terus. Amin. Jadi guys, di video kali ini seperti yang aku ceritakan tadi, kita akan melihat kisah kelam yang dialami oleh Talking Band. Para fans-fans Talking Band di luar sana, apakah kalian sudah siap baby melihat kenyataan ini? Namun sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys. Okay. Sebenarnya ini aku agak deg-degan guys, aku agak takut juga karena baru kali ini aku mengetahui tentang kenyataan yang dialami oleh Talking Band ini. Oke guys, di sini aku udah penasaran banget dan aku tahu juga guys kalian udah penasaran kan. Daripada kita penasaran, mari kimul, mari kita mulai. Oh, di sini kayak di ruangan gitu. Hey, kayaknya ini ada yang videoin atau gimana nih guys? Ini kayak ada ruangan kosong gitu. Oke, ini videonya kayak rusak-rusak gitu ya. Gak ada apa-apa, mana Talking Band-nya? Guys, kalian lihat, itu dia Talking Band-nya. Kayaknya itu Ben lagi nelfon deh. Wow, dia lagi nelfon. Dan semakin dekat. Maaf ya guys, kalau videonya rada-rada buram gitu. Itu dia Ben, no, itu apaan guys sih? Kalian lihat guys, itu tadi kakinya panjang. Apakah itu adalah SCP-nya? No, Ben-nya kayak lagi dipukulin. Kalian denger nggak guys? Dan di sana Ben-nya udah menghilang. Jadi ini adalah video part satunya dan sekarang kita langsung aja ke part 2-nya. Aku udah penasaran banget. Kalian lihat di sana kursinya Talking Band udah kosong. Mana nih SCP-nya? Oke. Semuanya udah baik-baik aja. Hey. Guys, aku agak deg-degan nih. Beneran guys, aku takut banget nih. Di sini udah nggak ada siapa-siapa. Ben, Ben, kamu di mana Ben? I don't know. Ada jejak kaki guys. Oh my god, guys, kalian lihat tuh Ben-nya dipukul-pukul di tembok. No. Kita lihat sekali lagi guys. Please no. Ini aku beneran shock banget guys. Kalian lihat tuh Ben-nya udah dipukul-pukul dan berdarah-darah ya. Oke. Kasihan banget Ben-nya guys. Ternyata bener dia adalah anjing tahanan SCP. Ini orangnya yang lagi ngevideoin pasti tegang banget nih. Dan di situ ada sesuatu. Kayaknya orangnya ini bakalan bikin ramuan gitu guys. Tuh, warna ramuannya kayak merah gitu. Ini videonya agak-agak buram gitu ya. Dan di sana Talking Band-nya udah jatuh, kasihan banget. Hey, itu makhluk apaan guys? Badannya kayak serangga gitu, kakinya panjang, ini mirip banget sama Siren Head. Dan kalian lihat di situ temboknya kayak retak-retak gitu dan udah berdarah-darah guys karena Band-nya udah dipukul-pukul di situ. Dibakar SCP-nya, terbakar SCP-nya guys. Dan yang berikutnya, SCP-nya udah kebakar habis, ludes tidak tersisa. Dan di situ Band-nya udah meninggoy kah? Ben, Ben, oke guys. Tuh udah jadi arang SCP-nya. Ya ampun, kasihan banget Ben-nya. Itu dia Ben-nya. Dan Ben-nya diambil ke... Oh, Ben-nya duduk lagi guys. Tuh, ternyata Ben-nya masih hidup. Aku pikir tadi dia udah meninggal. Ternyata bener juga ya guys. Katanya Ben ini mempunyai 1000 nyawa. Tuh, dia masih hidup lagi kocak.
Tapi kalau dilihat-lihat ini tatapannya Ben ini kosong dan dia nggak ngomong apa-apa, dia juga nggak teriak-teriak. Biasanya guys kalau anjing itu dipukul atau dibikin kayak gimana itu pasti teriak atau nangis-nangis. Tapi ini Ben-nya enggak guys, dia cuma diam doang kayak terpaku gitu ya. Ini sebenarnya aku masih penasaran banget sama ceritanya si Talking Ben. Atau jangan-jangan guys si Talking Tom dan Angela itu juga adalah tahanan SCP. Nanti kita bakalan cari lagi cerita tentang Talking Ben dan kawan-kawan guys. Tenang aja, Tari-Mentari akan mengupas tuntas masalah ini. Tadi itu juga aku nggak tahu itu ruangan apa. Yang setauku itu Ben bukan di situ ya guys. Ben itu kayak di rumah gitu. Oke, atau jangan-jangan ruangan itu adalah ruangan tempat penyiksaan. Kita juga nggak tahu guys ya. Tapi ini aku beneran penasaran banget guys, kisah di balik Talking Ben ini. Siapa kalian juga yang penasaran, kalian komen di kolom komentar. Atau ada juga kalian yang udah tahu cerita tentang Talking Ben, Talking Tom dan Talking Angela. Kalian bisa go guys ceritain, kalian komen di kolom komentar ya. Nice. Dan buat kalian juga yang setuju kalau aku bakalan lanjutin episode mencari kisah-kisah tentang Talking Ben, Talking Tom, Talking Angela, kalian juga komen di kolom komentar. Oke guys, buat kalian juga nih yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa, silahkan kalian komen di kolom komentar. Karena di channel ini aku bakalan bikin konten game, konten vlog, konten video reaction. Dan buat kalian juga nih yang mau mabar bareng aku di Roblox, silahkan kalian join ke akun Pandu Team 22 guys. That's pretty good. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku hari ini. Buat kalian yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya guys.